Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Disus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mamah Yoyom. Di sini mengatakan makannya asik banget, saking enaknya sampai dikomen orang Timur Tengah, Kang Emery. Setelah sekian purnama baru nongol lagi. Di sini Ayu Ting Ting sedang melakukan siaran langsung nih di IG sambil makan. Kemudian sang Emre langsung mengomentari Ayu Ting Ting. Setelah sekian lama tidak memberikan kabar, akhirnya hari ini Emre memberikan komentarnya di akun Instagram Ayu Ting Ting. Siapa sih yang tidak kenal Emre? Sang pemain film sekaligus artis di Istanbul alias Turki, yang dulu sempat digadang-gadangkan berjodoh dengan Ayu Ting Ting karena memang Ayu Ting Ting sangat menyukai film-film dari Emre, yaitu yang berasal dari Turki. Semoga persahabatan kalian tetap terjalin dan bisa terus berlanjut, bahkan kalau bisa berjodoh ya. Dan di sini dari akun Instagram Mamah Yoyom dibanjiri kolom komentar. Komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting. Salah satunya dari Wiwi Widya 2898, dijawab gak tuh makomennya Bang Emre? Langsung dijawab sama Mama Yoyom, dijawab bahasa Turki lagi. Wow, Ayu Ting Ting lagi berbalas komentar tuh sama Bang Emre. Dari Deswita 1919, waduh gawat, pasti emaknya para bulu bangkit lagi nih. Hahaha. Widya Haura, kok aku yang deg-degan ya. Mika, idolaku akhirnya nongol lagi di bulu Turki. Kok aku seneng ya, duh kan aku jadi aua. Kemudian lagi dari sahabat Mariam Yusakar, kok hatiku meronta-ronta ya, hashtagnya ketawa bahagia penuh cinta. Untuk Bang dan di sini dan Ayu Ting Ting, semoga persahabatannya tetap terjalin langgeng sampai kapanpun. Setelah COVID berlalu, semoga kalian bisa bertemu dan bisa saling curhat dan bisa saling bertemu satu sama lain. Sekali lagi semangat untuk Emre dan Ayu Ting Ting, semoga Bang Emre sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Kemudian menginjak berita selanjutnya, wow, di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama sahabat-sahabatnya Novita Zaid dan semuanya sedang kumpul bersama di The Halo Cafe. Wow, di sini ada foto berempat ya. Ada Dokter Novita Zaid, Rizky Aditya, Rahmat dan Kevin Jonathan. Wow, ada apakah ini ya? Apakah Ayu Ting Ting mulai move on dari setelah pernikahannya batal, dan sekarang Ayu Ting Ting sudah mulai move on nih dan bisa berkumpul lagi bersama sahabat-sahabatnya. Dan di sini Ayu Ting Ting sudah tidak ragu dan malu lagi ya berkumpul bersama sahabat-sahabat yang baru. Dan di sini tetap dikawal dan ditemani oleh sang dokter kesayangan, yaitu Dokter Novita Zaid. Sukses selalu untuk dokter. Dan dari foto tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat ya. Gisha Marisa di The Halo Cafe sama Bu Dokter. Kemudian lagi dari tuh yang kiri, yuk ganteng jauh dari Adit sok zain gitu. Kemudian lagi dari sahabat yang cowok, mereka juga teman sama Cita-Cita dan nojodojohan, please biar Ayu sibuk dulu berkarir. Mariam 8298, mudah-mudahan Ayu Ting Ting gak langsung dijodoh-jodohin lagi dah, kasihan dia obrol sana sini. Sebentar-sebentar dihubungkan dengan laki-laki ugly, belum tentu bisa menerima kelebihan dan kekurangan Ayu Ting Ting. Saya
saya malah respek sama Adit karena dia cepat menunjukkan sikap di hadapan Ayu sebelum terlanjur menikah. Cinta itu gak bisa dipaksa. Wow, begitu banyak komentar berdatangan dari akun Instagram Gisha Marisha yang mengomentari foto kebersamaan Ayu Ting-Ting bersama sang dokter dan semuanya. Mereka sangat sayang dengan Ayu Ting-Ting karena tidak mau melihat Ayu Ting-Ting kecewa untuk yang kesekian kalinya. Semoga kebersamaan Ayu Ting-Ting dan sahabat-sahabatnya bisa terjalin sampai kapanpun tanpa ada ikatan hati yang tumbuh. Namun jika memang sudah jodoh, apalah daya. Jodoh di tangan Allah. Semoga jodoh yang terbaik akan datang kepada Ayu Ting-Ting. Sehat selalu untuk Dokter Z dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga dengan Ayu Ting-Ting, semoga selalu diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Dan di sini juga kita akan melihat Ayu Ting-Ting nih, melihat kebersamaan Ayu Ting-Ting dan kedekatan Ayu Ting-Ting bersama anak kecil. Wah, di sini Ayu Ting-Ting terlihat sangat baik dan ramah kepada anak kecil ya. Begitu sayangnya Ayu Ting-Ting terhadap anak kecil, sama seperti sayangnya beliau kepada Bilqis. Sehat selalu untuk Ayu Ting-Ting, Ayah Ojak dan semuanya. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan didekatkan dengan rezeki Allah yang halal dan berlimpah. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe. Jangan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting-Ting. Sehat selalu untuk Emre, Ayu Ting-Ting dan semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.